Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tanaman Bonsai para teman-teman. Salam sehat selalu ya buat teman-teman yang lagi nonton di channel Tanaman Bonsai. Ini hasil yang kemarin kami potong karena dia terlalu panjang-panjang ya, tanaman hybridnya. Nah, lihat kan? Sudah hidup kembali dan sudah mengeluarkan daun yang baru ya. Sudah mengeluarkan daun yang baru para teman-teman. Ini bukan gelap, memang warnanya begini ya para teman-teman. Nah, cantik luar biasa para teman-teman. Nih. Warnanya lumayan cantik. Nah, dan kemudian ini kami potong juga kemarin ya. Ya para teman-teman. Bagi yang minat boleh di WA ya. Bagi yang minat boleh di WA kan di channel tanaman bonsai ini para teman-teman. Nah, cantik ya, luar biasa. Ini sudah siap kita jual lagi nih. Nah, ini warnanya juga cantik-cantik para teman-teman. Ini yang beli mau dijual lagi, mantap sekali. Ini para teman-teman, ini tanaman hybrid kita sendiri nih para teman-teman, ya. Hasil persilangan sendiri. Nah, ada yang sudah punya anakan. Cantik luar biasa ya. Ini motifnya lain-lain nih. Ya, para teman-teman ya, lain-lain motifnya. Juga kita udah punya yang besar ini. Besar ini para teman-teman. Ini masih di dalam pot ya, dalam maksudnya dalam botol aqua. Ini sudah punya anakan ini. Ada anakannya. Tapi kebanyakan yang daun runcingnya ini. Ya. Daun runcingnya, kemudian ini, nah, motifnya luar biasa cantik-cantik ini. Kemudian ini ada juga ini, nih, nah, ya, oke, para teman-teman, berhubung sudah menjelang azan, ya. Jadi kita sampai di sini dulu para teman-teman. Besok pagi insya Allah kita akan melihat lain lagi ya para teman-teman. Ini banyak yang cantik-cantik ini. Lumayan nih. Luar biasa para teman-teman. Jadi bertanilah ya, tentang bunga ataupun bertani pun apa saja, insya Allah tidak akan pernah mengecewakan para teman-teman ya. Selalu kita berusaha ya para teman-teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita karena ini pun sudah menjelang azan ya. Salam satu hobi, salam tanaman bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.